Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke kantor JEK TV dalam rangka membangun interaksi humanis dan komunikasi untuk bersinergi dalam memajukan negeri khususnya Kabupaten Batanghari. Pada Kamis 9 Februari 2023, kantor JEK TV kedatangan Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Fadil Arif beserta jajaran. Kedatangan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi ini disambut baik oleh eksekutif dan tim JEK TV. Kedatangan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi ini dalam meningkatkan dan membangun komunikasi serta berdiskusi dengan berbagai tema dan ide-ide positif untuk bersinergi demi kemajuan negeri. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Fadil Arif juga mengucapkan terima kasih telah disambut di kantor JEK TV. Dikatakannya bahwa kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi serta untuk meningkatkan komunikasi dan bersama suarakan hal positif dalam bersinergi membangun negeri khususnya Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah ya, jadi kita bisa mampir ke gedungnya kantornya JEK TV dan kita yakin bahwa JEK TV bagian dari transformasi, bagian dari agen perubahan yang kita harapkan dampaknya kepada Kabupaten Batanghari. Mohon bantuan JEK TV, kita menyuarakan hal-hal baik bersama. Hal-hal positif yang harus kita kembangkan, JEK TV salah satu elemen yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Batanghari menjadi agen perubahan untuk kecepatan perubahan sikap dan berlaku, perubahan wujud Kabupaten Batanghari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari. Terima kasih kawan-kawan JEK TV yang telah mengundang kami di sini dan telah menerima kami dengan baik. Iqbal, JEK TV, melaporkan.